Oke, assalamualaikum semuanya. Thank you buat kalian sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku bakalan bikin tutorial makeup untuk lebaran nanti. Jadi ini adalah tutorial makeup yang lumayan simple dan produk-produknya itu murah-murah banget. Nah, kalau misalkan kalian merasa ini look makeup kemenoran untuk lebaran nanti, kalian bisa skip di bagian highlighter di kelopak mata dan juga blush onnya lebih di softin warnanya. Nah, karena ini di kamera jadi aku tebelin semua warna-warna mulai dari eyeshadow dan juga blush on. Dan untuk lipstiknya kalian boleh skip di bagian lip gloss kalau misalkan ini menurut kalian makeupnya tuh kemenoran. Nah, jadi buat kalian penasaran kayak apa tutorial makeup yang seperti ini looknya untuk lebaran nanti, jangan lupa di subscribe dulu channel aku, di like videonya, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa berkomentar positif tentang video ini. Kita langsung aja ke tutorial makeupnya. Oke, jadi ini adalah wajah bare face-an aku sebelum di makeup. Nah, jadi di video ini karena ini makeup lebaran dan judulnya makeup lebaran yang simple, murah, dan lebih ke one brand punyanya Hanasui ya. Yang pertama kalian jangan lupa pakai skincare pastinya. Dan aku saranin ke kalian karena kan ini makeup lebaran ya, kalian tuh harus pakai sunscreen. Itu wajib banget sih ya menurutku. Karena kalau kita pakai sunscreen, wajah kita tuh terlindungi. Nah, jadi ini adalah makeup yang udah aku kumpulin jadi satu. Dan aku gak tahu ini bakalan ada yang kurang nanti setelah aku ngeaplikasiin makeupnya. Intinya segini tuh. Aku pakai primer dari Emina. Nah, aku pakein di bagian T-zone aja, karena di bagian sini tuh yang kelihatan pori-porinya. Oke, lanjut aku bakalan pakai cushion dari Hanasui. Oke, jadi ini udah selesai pemakaian cushionnya. Lanjut aku bakalan ngeset pakai bedak tabur. Nah, aku ngesetnya pakai brush aja, dan ini dari untuk bedak taburnya ini dari Wardah bagian bawah mata. Karena ini temanya makeup murah, jadi aku pakai palet dari Pink Flash yang semua udah tersedia di sini ya. Jadi aku contour dulu di bagian hidung aku. Oke, lagi-lagi karena ini makeupnya murah, jadi aku pakai eyebrow pencil dari CCU yang udah ada serutan dan juga ada spoolie-nya. Cuman serutannya nggak aku pasang di pensil alisnya. Alisnya ini udah selesai. Ini sebenarnya sih aku ngantuk banget ya. Aduh, kalian bisa lihat nih di kelopak mataku tuh kayak beda banget ya. Jadi untuk makeupnya aku bakalan pakai base-nya dulu yang ini. Ujungnya nanti akan aku kasih ini warna merah marun. Untuk ujungnya aku bakalan pakai yang warna merah marun di bagian depannya, tapi sedikit ya. Lanjut aku bakalan blend untuk di bagian tengahnya. Aku bakalan makein glitter lebih ke rose gold sih ya warnanya. Di bagian belek artisnya lanjut aku bakalan makein eyeliner ini dari Implora yang lagi-lagi ini makeupnya murah banget. Lanjut ini aku ngejepit bulu matanya. Dan untuk maskaranya di sini aku make punyanya Aulia Cosmetic karena ini tuh bagus banget maskaranya, udah murah, terus dia juga bikin bulu mata aku lebih panjang dan lentik. Oke, jadi aku bakalan balik lagi setelah aku ngeberesin makeup di sebelah kiri.
Oke, jadi ini makeup matanya udah selesai dan lanjut aku pakein blush on yang dari paletnya Pink Flash. Oke, jadi untuk si blush onnya udah selesai, ini lanjut aku pindah ke bagian highlighter. Untuk blush on dan highlighternya udah kelar, ini lanjut aku pakai lipstick dari Hanasui. Oke, jadi untuk lipsticknya ini aku ombre menggunakan lip tintnya Emina dan juga pakai lip serum. Oke, selesai juga ini tutorial makeupnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal video sampai akhir video. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.